Setelah. Oke, saya masuk dulu. Oke. Hari ini check up kenapa kereta bosku sini bocor, sana bocor. Air bocor ah, air bocor. Oke, saya kasih tahu kenapa selalu bocor. Yang penting itu coolant. Oke. Nanti ya, saya tengok saya main live dulu. Oke, lepas tu hari ini saya kasih ajar macam mana kasih buat flushing. Coolant flushing itu penting ah, itu penting. Oke, mari. Okey. Eh, Cini Wei, kamu bukan pergi cari Amoy meh? Bukan cari Amoy ya? Kenapa senang lagi tengok live? Okey, kasih komen sikit bosku ah. Okey, Alex tu tanya Vios senang ah? Sendiri dekat rumah boleh DIY ah, tukar coolant. Okey, ini saya anggap Vios, ini saya punya Vios. Memang teruk punya Vios. Memang teruk punya. Okey, tolong saya share dulu. Okey, ini penting kereta. Ngam-ngam dia pun start bocor, lepas tu dia kasi repair gearbox. Tapi radiator baru tukar tak sampai 1 tahun. Tadi saya tanya owner, dia cakap baru tukar. Saya nampak pun macam baru tukar. Itu penting ah, itu penting ah. Okey, mari masuk dulu. Share ya. Okey, thank you. Kasih like sikit ah. Okey, ini BIOS. Okey, ini BIOS. Nanti saya kasi recommend kenapa saya pilih. Okey, belakang sikit. Saya kasih pilih coil rod. Okey, coil radiator. Kata panggil coil RAD. Okey. Ini coil brand dari Japan. Okey, semua hari ni cakap Japan lah. Okey. Hari ni semua cakap Japan sebab Olympic dekat Japan juga. Okey, Olympic dekat Japan. Semalam saya kasih free Totachi coolant dari Japan juga. Semua fully import Japan lah. Matilah macam ni. Okey. Ini tadi saya so tanya owner, memang autis baru kasih tukar tangki. Boleh nampak memang baru lagi. Okey, boleh nampak dia main ni. Dekat sikit. Okey, sini tulis. Dia sini tulis Toyota. Okey, tapi saya memang tak dah faham kenapa Toyota punya made in Thailand. Okey, made in Thailand sini tulis lah. Tapi bocor lagi. Okey, kenapa tak sampai 1 tahun sudah start bocor. Okey. Kambate ya. Okey, thank you. Siapa yang tolong share, thank you. Lepas tu kenapa dalam 1 tahun lagi tukar tangki? Tangki kenapa lagi bocor? Okey, mari dekat. Tengok sini. Ini atas ah. Selalu tangki macam ni lah. Saya akan naik. Ini atas. Okey. Ini cap dia. Okey, selalu nampak atas kan cap. Okey, ini atas. Tapi ni kita suruh kasi buka lah, senang kita check up. Ini cap dia, kasi buka dulu. Okey. Tengok sini bocor. Tengok sini. Sini bocor. Okey. Tapi tengok ini besi punya. Ini bukan original punya. Baru tukar 1 tahun. Tapi ini suruh kasi buat besi. Mungkin kasi buka patah. Lepas tu dia dah kasi buat lagi satu upgrade. Kasi buat besi punya. Tapi bocor lagi. Tengok sini bocor semua. Sini semua bocor. Bawah semua bocor. Baru 1 tahun. Sudah start bocor. Okey. Kenapa bocor ah? Okey. Kenapa saya tak berani recommend line-nya brand? Okey, sebab banyak member tanya saya, ini brand okey ya? Itu brand okey ya? Saya memang tak berani recommend. Kalau saya yang pasti dari kilang, okey, itu kilang memang fully import, saya baru recommend. Okey. Itu Alex punya BIOS ke? Bukan. Tak samalah. Dia punya kaya punya, saya itu lama lagi J spec punya. Itu manual punya. Okey, manual punya. Okey, lagi semalam saya tengok Olympic kasih open ceremony. Sebab saya dulu saya satu olahraga. Okey, satu elite. Okey. Lepas tu semalam Olympic buka. Lagi saya cakap Tokyo Drift. Okey, saya semalam tengok balik tu Tokyo Drift. Okey, tengok balik. So tak boleh tahan. Saya hari-hari mimpi tu Yaris GR manual. Sebab ini saya punya Vios juga manual lah. Saya punya ini manual, nanti kasih tengok J-Spec. Coolant pakai tak ada bagus lah. Okey. Satu mungkin ini bukan original. Okey, satu mungkin ini bukan original. Lepas tu memang tak boleh tahan lama. Sebab sekarang banyak radiator dari China. Memang kita kereta CC besar. Kalau bosku punya kereta CC besar, lagi cepat dia bocor. Dia bukan pecah, dia tak boleh tahan panas sampai dia sudah keluar air. Keluar air. Okey, kita panggil keluar air. Memang tak boleh tahan panas. Nita Pialka. Okey, itu si tak tahu baca. Okey, dia tanya saya, dia punya
dia melihat abang, abang ada datang, ada tak? Tak ada, dia tak datang lagi. Okey. Ya, ya, ya lici itu apa? Ya lici itu apa? Okey. Kalau boleh pakai yang betul-betul fully import, saya boleh cakap saya angkat ni brand Koyo Predator. Ini confirm import nya. Okey, confirm import lah, bukan China nya. Lepas tu Totachi juga fully import Japan. Lepas tu dia punya kilang dekat Russia. Okey, ini coolant confirm original lah. Okey, confirm original. Lagi Amsoy, kalau ada budget lagi tambah coolant boost. Okey, kasih upgrade lagi tu coolant. Okey. Ini confirm USA Mali lah, sebab dia by quad. Okey, semua yang saya recommend memang original lah. Jangan tanya saya kenapa itu banyak murah. Saya tak tahu jawab lah. Saya betul tak tahu jawab. Okey. Saya kasih ajar dulu macam mana kasih flushing, sebab ini sudah buka. Okey, first lah, dekat sikit. Saya kasih angkat keluar atas pasal ni. Senang faham sikit lah. Okey. Selalu mesti kasih buka cap dulu. Radiator cap mesti mau kasih buka. Okey, mesti mau kasih buka. Kalau boleh semasa sejuk kasih buat. Okey, semasa sejuk kasih buat tukar coolant atau kasih buat flushing. Kalau panas lah memang susah. Okey, boleh lah. Okey, ini kasih buka dulu. Okey, nampak sini. Ada kereta, kalau boleh jangan pergi buka pipe. Okey, sebab sekarang punya tangki, saya boleh cakap lah, sekarang baru semua kereta semua jalan fiber punya. Kalau dia sudah rapuh macam ini, dia sudah start rapuh, tengok, dia tak boleh tahan. Sepatu dia, ini kita cakap rapuh lah, dia sudah, sepatu dia hitam ya. Nampak ini hitam lah, betul, ini hitam. Tapi tengok sini depan lah, dia sudah jadi coklat. Ini kita sudah cakap dia sudah rapuh. Okey, kalau boleh jangan buka hose, sebab selalu buka hose dia jam. Ada yang lebih ni, panggil lebih ni, ada kasih gam lagi. Kalau kasih cabut nanti ini pecah. Ini pecah, tukar tangki saya. Kalau boleh buat flushing atau tukar coolant, jangan buka, kalau boleh lah jangan buka hose. Kasih buka ni drain plug. Ini drain plug sini. Selalu drain plug dia bukan yellow, bukan merah, bukan hitam. Selalu ini tiga color lah. Nampak ini dia boleh buka. Guna tangan saya. Ini guna tangan boleh buka ni. Okey. Ini kasih buka, lepas tu kasih air keluar. Macam ini paling safety lah. Okey. Saya kasih tunjuk ah. Ini yang apa panggil rapuh. Saya dekat sikit. Okey. Tengok ah, ini sepatu dah hitam. Nampak? Ini kita panggil top hose. Okey. Itu autisme juga. Nampak? Ini sepatu dah hitam, tapi tengok sini sudah jadi coklat. Ini sudah oksidasi, dia sudah rapuh. Selalu kita nak buka barang, banyak takut nanti cabut, patah. Okey. Atau ni cabut, ini patah. Ini mau faham dulu ah. Ini mesti mau faham dulu ah. Kalau boleh tolong saya share banyak sikit. Kalau nampak ini color, kalau boleh ah, cakap dengan owner dulu. Jangan ini nanti saya buka nanti patah susah ah. Cakap dulu. Kalau tidak memang banyak owner tak ada faham. Kenapa saya hantar nanti sini rosak, sana rosak. Ini sebab dia sudah oksidasi, dia sudah jadi tua. Okey. Tengok color. Tengok color paling senang. Ikut color lah. Saya sini color kan. Lepas tu saya selalu lupa rekaman saya. Saya punya nama Warrens. Okey. Dari color Penang ah. Ingat, kalau dia sudah jadi color lain, mesti mau jaga-jaga. Okey. Lepas tu buka drain plug saja. Lepas tu ada orang tanya saya, banyak member tanya saya. Ini senang tukar sendiri dekat rumah. Sekarang ada yang belum kerja lagi, ada yang weekend dia senang, dia mau sendiri tukar coolant. Sepatut tukar coolant lah paling senang. Okey, paling senang juga paling senang. Tapi ada kereta banyak banyak susah, sebab ada kereta yang ini drain plug lah, langsung tak nampak, langsung tak nampak. Lepas tu mau kasih tidur bawah, tengoklah. Kalau boleh sendiri buat drain plug, kasih buka sendiri, pergi cari dulu ini drain plug dekat mana. Selalu dia dekat belakang. Okey, sekarang saya buka senang lah, boleh nampak dekat depan. Itu color gas bagi rosa ya. Yeah. Okey, semua tangki mesti ada drain plug. Okey, semua. Okey, tapi location memang saya tak boleh ingat lah, semua kereta tak sama. Okey, saya kasih tunjuk nanti. Ini saya suruh kasih jack naik, nanti saya kasih tunjuk. Okey, coolant hari tak bagi tahu itu hijau meh. Okey, saya tak nak cakap harga. Okey, nanti saya kasih special meh, lagi free gift. Okey, hijau lagi stable. Saya recommend hijau meh coolant lagi stable. Okey, dia tak ada tukar warna. Kalau dia warna sudah tukar, memang susah nak confirm itu coolant sudah oksidasi tak. Kalau boleh pilih yang hijau meh, sebab semua brand punya merah
selalulah dekat market punya merah punya brand, dia banyak senang jadi coklat. Okay, dia bukan merah lagi. Tak sampai satu tahun sudah jadi problem macam ni. Walaupun beli original dari service center atau mana, selalu dia jadi cepat oksidasi. Sebab tu saya kasih rekomen lah. Yang betul tahan lama, hijau punya. Okay. Nanti saya kasih ajar juga. Hari ini cakap punya semua untuk Japanese car, Japan car atau Korea atau local. Okay. Lepas tu continental punya, itu coolant sudah habis. Okay. Totachi punya coolant sudah habis. Tunggu kontainer sampai. Selalu saya cakap dulu, selalu continental punya mesti pilih G12 atau G13. Okay, dekat sini ya. Dia pakai coolant dia. Okay. Ini tengok, dia pakai coolant dia. Nak kau tengok ni ah. Bang, kamu dah. Okay, saya angkat sini. Okay, saya tolong angkat sini. Senang dia kasih gambar. Okay, ini untuk Japanese car dengan Korea. Okay, tengok ni JS, semua ini spek dia lah. Jaso, ASTM, Hyundai, Kia. Korea, Japan, Asia 100% boleh pakai. Sekarang semua bosku tengok live saya. Saya mau kasih senang. Satu brand, okay, satu coolant boleh tapau semua. Okay, semua boleh pakai untuk Japanese, Korea, Asia punya kereta atau Pedua, Proton boleh pakai. Ini confirm ah. Mesti ada drain plug. Sudah naik kereta lo, bayar lagi post. Okay, Honda City bawa dia sangat susah keluar. Sekarang sangat pokai. Okay. Lepas tu saya kasih cakap dulu kenapa saya pilih Totachi. Okay, ini tengok. Ini penting ah. POAT teknologi. Selalu saya lupa. Phosphate, okay. Low phosphate, organic, okay. Acid teknologi. Ini untuk kereta yang baru lah. Jangan cakap kereta lama lah, okay. Kereta lama itu kita selalu pakai OAT, okay. Kereta lama. Jadi lama mea. Sebab itu cast iron mea engine. Dia mea block cast iron. Selalu kereta baru sudah aluminium block, okay. Engine block dia aluminium, okay. Engine block aluminium mesti mau pakai POAT. Paling senang lah, okay. Paling senang. Lepas tu lagi satu. Sekarang hybridnya kereta mesti mau pakai minyak, pakai coolant sama juga dengan continental car atau European car. Sebab sekarang hybrid kereta mesti mau G12 plus. Okay, G12 ah, itu untuk continental atau hybrid. Okay, kalau bosku kereta hybrid atau continental, tunggu sekejap sebab tunggu shipment sampai. Lepas tu Totachi susah dapat, mereka dari Japan, mereka sudah reply. Mereka sudah keluar paling baru punya coolant untuk kereta yang modern 2021 punya kereta atau 2020 punya kereta. Itu teknologi baru punya, itu coolant sudah keluar, tapi tunggu mereka kasih arrangement semua. Sudah naik ya. Okey. Bagus ah. Janji saya recommend produk mesti dapat feel, mesti dapat beza. Yang penting mesti mau tahan lama. Okey, mesti mau tahan lama. Lepas tu ini sudah saya kasih buka, saya kasih tengok itu radiator dulu. Selalu ingatlah member yang baru masuk, nampak ini hitam, kalau dia sudah jadi color coklat, sama juga coolant. Okey, kalau coolantnya warna sudah jadi tukar, secepat mungkin kasih tukar. Kalau tidak dia banyak cepat fiber aluminium semua start dia makan, lepas tu dia oksidasi, lepas tu step up kamu tak boleh tahan lama. Itu yang selalu saya cakap. Selalu banyak bosku tanya saya, kereta saya baru buat sini bocor. Okey, bocor air. So buat siap, sana bocor. Okey. Yang penting pilih coolant yang, kalau boleh pilih coolant yang betul original lah. Okey. Yang betul original. Yang penting lagi ya. Yang penting lagi ya. Saya cakap dulu, ini saya letak bawah dulu. Nanti saya kasih tengok. Okey. Yang penting ni. Okey. Yang penting sini ya. Do not add water ah. Kalau boleh, mana satu brand bos sudah pakai, mesti 100%. Ini ready mix atau belum mix ah. Okey. Kalau sudah ready mix ya, ini jangan dia cakap soal, jangan tambah air lagi ah. Jangan tambah air lagi ah. Kalau dia cakap jangan tambah air lagi, so maksud dia soal ready mix 50% punya distilled water. Ini soal tambah distilled water 50% coolant, 50% distilled water. Kalau dah soal tulis
ready mix, jangan tambah air lagi. Okey, sebab banyak orang tak faham kenapa saya beli satu coolant 1 liter surat tuang. Kalau yang belum campur ya, kalau belum campur ya, sendiri mau kasih campur air. Okey, kalau boleh pilih distilled water. Okey, kalau yang sudah ready mix, jangan campur air lagi. Okey. Selalu 50% dengan 50% coolant. Maksud kamu beli 1 liter 50% coolant tambah 50% punya water. Maksud 1 liter coolant, 1 liter air. Ini soal ready mix, tak payah senang. Tuang sampai dia penuh, soal cukup. Macam ni senang sikit. Air, saya tak suka tambah air. Okey, sekarang orang soal nak ya. Saya terus cakap lah, banyak Continental selalu bocor sini, bocor sana. Sebab, okey, sebab mereka selalu pakai 1 liter punya coolant. Okey, ini eksperimen saya soal banyak kali try. Okey, selalu saya tanya customer, coolant baru tukar. Dia cakap, baru tukar. So tambah 1 liter coolant. Okey. Lepas tu mesti tambah air kan. Ingatlah G12 selalu dia punya air lebih kurang boleh cakap lah 100% coolant. Sebab G12, okey saya tulis lah. G12 dia campur 5% saja. 5%. Okey. 5% sampai 8% lah. Semua brand tak sama punya distilled water. Distilled water. Okey. Ini ya. Saya cakap sini ya. G12 untuk Continental car. Okey, atau sekarang ni hybrid punya kereta. Ingatlah G12 dia sana sudah tulis banyak confirmation. G12 kalau boleh maksud kasih tambah sikit air saja. Boleh cakaplah full coolant lah. Selalu Continental kereta tak nak kasih full coolant. Mungkin saya cakap macam ni lah. 4 liter sepatut mau pakai 3.5 liter punya coolant. Lepas tu tambah sikit air saja. Sebab kita tak boleh 100% tahu dalam engine ada berapa air. Okey. Kalau boleh kasih tambah 3.5 coolant. 3.5 liter punya coolant lah untuk Continental kereta. Kau tidak mesti bocor sini, bocor sana. Okey. Kalau kalau Japanese car kasih 50%. Just Japanese car dia murah sikit sebab ikut berapa liter punya coolant. Ini soal ready mix senang sikit lah. Okey. Faham ah? Orang sudah naik gila. Okey. Lu cakap itu CV punya. Itu saya tak boleh handle. Okey, saya tak boleh handle. Tengok saya punya live punya, saya kasih ajar macam mana kasih flushing coolant. Okey. Ini soal faham ah. Nanti kita buat punya flushing coolant. Kalau nak tanya saya, ini kereta pakai berapa liter? Okey, ready mix. Memang saya tak boleh jawab sebab dekat engine block sana juga ada air. Itu memang tak boleh 100% flush. Dia mesti ada air sikit. Kalau boleh jangan campur air lagi. Terus pakai ready mix dia. Okey. Lepas tu sama juga Continental. Kalau boleh tambah full coolant. Okey, tambah full coolant sampai dah penuh sebab engine dalam mesti ada air lagi lah. Mesti ada air lama, ada piping semua atau heater plug semua ada dia punya air lagi. Kalau boleh Continental car pakai full coolant atau kamu cek spec kamu dia G12 mesti pakai full coolant. Itu penting ah, full coolant ah. Full coolant ah. Faham ah? Kalau tak faham kasih komen sikit tau. Nanti tak faham susah. Tengok lipstick macam air ya, oh, dia banyak cincin jangan tiup, cincin, saya tak tahu cakap leh, okay, tak apa, sekarang saya kasih aja macam mana kasih buat flushing, ni aku kai tengnya, aku pernah kai teng ni, okay, ni aku cincin aja ni, okay, sini ya, saya yang, saya kasih buka lampu, okay, ini saya main menu. Okey, ini saya punya manual. Okey. Ini untuk gearbox ya. Ini untuk gearbox. Lepas tu manual dia tak ada cooler. Okey, dia tak ada pakai ini. Lepas tu dia bypass saja. Nampak sini. Ini kita panggil bleeder nut atau drain plug lah. Kasih drain itu coolant dia. Kalau boleh sendiri cari. Kalau dekat bawah kereta memang susah sikit lah. Kamu mau tidur macam ini, tidur dekat lantai buka macam ni. Okey.
ingatlah buka macam ni ah, jangan tidur sampai sini buka. Lu tidur sampai sini buka, mesti makan air ah. Ini air nanti keluar lu minum lah ya. Lepas tu mulut mesti makan tutup ah. Mulut mesti makan tutup. Kalau boleh selalu dah dekat bawah. Sendiri cari dulu lah, okay. Tadi ada itu plug, mata ni buka, okay. Mata ni buka, lepas tu kamu boleh lari dulu. Nanti minum, nanti minum. Jernih, jernih, okay. Boleh. Okay, senang saya kasih faham, saya kasih cek nak dulu. Lepas tu ingat kalau sendiri dekat rumah DIY, jangan tidur sampai bawah, buka mulut, jangan buka mulut lah. Nanti air masuk mati ya. Tak payah. Tidur sampai bawah. Tidur macam ni, lebih kurang macam ni. Lepas tu tangan masuk, kasih buka cukup. Okey, macam ni faham ah? Okey, jernih, jernih. Okey, jernih, jernih. Okey. Saya cakap tukar coolant, ada orang cakap banyak senang. Sebab apa tu semua tak payah. Apa tu semua tak payah. Guna tangan saja. Lepas tu susah sebab semua kereta itu drain plug tak ada sama tempat. Selalu dia dekat bawah lah. Kiri, kanan atau center saya. Tiga jenis saya. Kiri, kanan atau center. Atau tepi sini. Ada kereta yang tepi sini. Saya tu cakap macam ni ya. Selalu saya punya kereta dekat bawah kan. Bawah, center, kiri kanan. Atau dekat tepi sini. Dia mesti dekat bawah punya. Dia tak mungkin dekat atas punya. Itu kasih keluar air punya. Dia mesti dekat bawah. Okey, ingatlah macam ni ya. So faham ah. Kalau tak faham kasih komen sikit. Isuara bawah punya. Okey. Kalau dekat rumah sendiri buat memang susah. Dekat bawah sini ya, memang susah. Memang susah. Okey, sekarang saya kasih cakap berapa susah. Ni saya suruh jack naik. Saya suruh tahu dia punya location. Tapi tangan masuk ah, tak boleh. Okey. Lagi saya kasih turun sikit dulu. Okey. Kalau boleh tidur dekat lantai, biar tangan boleh masuk. Okey, cari itu drain plug. Kasih buka. Ayah. Memang bukan senang. Dekat rumah sendiri buat memang bukan senang. Nanti ya, saya buka dulu ah. Ayuh. Ayuh. Okey, so buka. Kalau boleh jangan tidur bawah. Air so keluar. Jangan tidur bawah. Kalau boleh buat dekat sejuk lah. Kalau panas memang susah lah. Nanti tangan masuk pun panas. Lagi nanti air pun panas. Kalau boleh buat semasa sejuk. Okey, kasih buka. Buka. Jangan tidur bawah, jangan buka mulut lah. Okey. Kasih buka saya. Okey. Oh, yuh. Okey. Ini tengok hijau punya. Yuh. Yuh. Okey, ini betul mandi punya. Selalu buat cooler mesti mandi. Ini dempak dia. Okey, ini saya main hitam punya. Okey, saya kasih bersih dulu. Dari atas pun boleh buka. Okey. Ada kereta dari atas banyak susah, dia banyak piping. Ada kereta senang, ada kereta susah. Okey. Kencing ah, ini mesti kencing ya. Tengok ini baru keluar tak sampai 1 liter ya. Selalu ini kereta mesti lebih kurang 4 liter. Sebab enjin dalam ada, heater sana ada, piping semua ada, tak boleh 100% ya. Kalau bos semua faham, dia memang ada air dekat blok, heater pipe atau semua coolant pipe. Kalau boleh pakai coolant, terus full coolant. Sebab banyak member selalu pakai continental car, dia mesti tukar 1 liter coolant saya. Itu sudah salah. Okey, sebab G12 atau G12 plus dia punya distilled water 5% saja. Banyak kurang saja. Dia lebih boleh cakap lah full coolant. Boleh cakap macam ni full coolant. Okey. Ini kereta si hijau ah, si hijau. Nanti saya kasih tengok apa panggil kata dia color. Dulu saya punya pekerja kasih buatnya. Okey. Lepas tu dia sudah habis, kita kasih turun. Lepas tu kasih cucuk pipe air. Ni kan dia hoi dia bawa ah tepen. Ni apa ya? Cukup, tak payah turun habis semua. Okey, lepas tu bos, sorry ya, bos tak ada duit beli itu handle pun sudah hilang. Itu tahannya, kita guna wiper ya.
kita guna wiper kita tahan ya. Okey, tak ada duit ya, sorry ya. So tak ada duit, kita boleh save biar kita save. Baru kalau boleh pilih produk yang betul. Okey, jangan pilih produk yang tiduan nanti susah. Tengok ini color okey ya. Ini color. Ini betul gatal punya color. Purple color. Ini engine color dulu kasi buat punya. Okey, lepas tu kasi cucuk pipe dekat sini. Okey, cucuk pipe dekat sini, kasi flush keluar. Nanti saya ajar step by step. Okey, kalau boleh tolong share banyak sikit lah. Tolong share banyak sikit. Okey. Sekarang saya kasi ini. Mana saya main ini. Okey. Lagi satu, workshop punya selalu kita punya pipe, air pipe memang kotor sebab lantai kotor. Kalau dekat rumah buat senang sikit lah. Kita memang kotor. Okey, saya kasi tengok berapa kotor ah. Okey, bang kai suai ya. Okey, nampak ni. Ini pipe hitam ya. Ni pipe hitam. Lepas tu saya kasi satu kain lah. Tamu kasi kotor. Eh, kasi cucuk dalam saya. Cucuk macam ni. Okey. Lepas tu buka air. Bang kai ya. Okey. Oh, pelat tai ta. Ya, apa fei suai. Ya. Tai ta. Kecil aja. Ah, yang tu ya. Yo, banyak kotor tengok. Ini workshopnya water pipe lah. Dekat rumah sendiri buat tak ada kotor macam ni lah. Nanti ya. Eh, wala sos yang nak. Ah? 看這車裡面有啊。啊。哎。啊,剎車。哎,不然你們,我直接坐在裡面剎掉,我剎。不然了。OK。 OK。 Kasih dia macam ni running. Lepas tu pentingnya bang dekat dalam ah. Mari saya ajar. Ni dia jin sini. Okey, mari sini. Okey, mari sini. Ni dia jin sini main tu. Wei, biar aku kan. Ajar dia ni sos. Ah. Okey. Saya ajar step by step ah. Ini menu. Okey, menu sini. Main apa? Menu mah. Lepas tu saya semua tak boleh tahan tengok Tokyo Drift semalam. Saya mau beli GR. Yaris GR. Okey, kalau boleh semua kereta penting ah, kasi cucuk pipe dulu dekat luar. Wei, nak pipe bawah kan jangan mewah juga ah. Okey. Lepas tu ha? Okey, lepas tu kasi start. Lepas tu ini heater. Saya mau 100%. Kalau boleh heater sana semua kasi flushing juga. Kasi buka heater. Lepas tu kasi buka panas. Okey, heater kasi buka. Okey. Sama juga Continental car. Tapi Continental car mesti mau buka heater. Lagi satu step. Selalu Continental car sudah pakai electronic pump atau kereta yang baru dia guna electronic water pump, mesti mau buat bidding dengan tester atau dia ada step. Tunggu saya punya Totachi G12 Plus sampai untuk Continental. Saya kasih ajar Continental yang macam nak kasih buat bleeding, air bleeding. Okey. Lepas tu kasih buka heater. Heater mesti mau kasih buka. Kasih dia running. Okey, kasih dia running. Lepas tu ini kasih outside air masuk. Okey. Kasih running lebih kurang sampai dia punya coolant so jadi macam air punya color. Okey, sekarang kita keluar. Okey, start saja. Okay 啊,插著啊。誒,我的布誒。然後我再搞一點,看,容易看得到那水。 Okay, 沒難吧? Kasih air buka. Lepas tu kalau boleh lebih kurang 10 minit, lebih kurang sampai dia punya air coolant, saya kasih keluar lama, semua kasih keluar. Okey, semua kasih keluar.
Lepas tu sampai dia suruh jadi jernih. Jernih. Saya suruh pandai. Sekarang jadi jernih ya. Okey. Nanti saya tengok komen dulu. Lepas tu 100% lah. Itu air jangan cabut lah. Nanti cabut air tak ada mati. Okey. Lagi pentingnya. Kalau boleh satu orang dekat dalam tengok temperature. Jangan kasi temperature naik sampai habis lah. Okey. Mari. Saya tengok komen dulu. Suruh kasih share lah. Suruh kasih share lah. Ini saya boleh ajar lah. Ini boleh DIY dekat rumah. Yang ini heater plug mau cari dulu. Dekat mana? Dekat bawah kiri atau dekat bawah kanan atau dekat bawah center atau tepi. Kiri kanan. Okey, mari saya tengok. Komen. Okey. Share tak cukup, bos. Tak sampai 100 share. Mana boleh? Okey. Kasih share. Kalau sudah dapat belajar, kasih like sikit lah. Kasih like sikit. Jenis Chan dia tanya, ini apa joy ya? Ini joy kereta punya coolant. Okay. Sebab banyak member tak ada faham kenapa saya punya kereta sini bocor, sana bocor. Satu saja, coolant. Pakai betul tak? Okay. Lepas tu campur air betul tak? Itu yang penting. Lagi satu, kalau boleh pilih yang betul-betul original. Jangan pilih yang cap ayam atau tiruan. Itu tanya saya mana satu brand cap ayam, cap ayam atau tiruan, saya memang tak tahu. Saya memang tak tahu macam mana kasih different dia mana satu original. Selalu saya pasti itu kilang, confirm 100% import. Lepas tu original saya baru jual. Kalau tidak saya tak berani jual. Okey. BMW O model berapa liter? Okey, selalu BMW lebih kurang 5 liter. Okey, lebih kurang 5 liter. Tapi tak mungkin kamu boleh tambah 5 liter nak coolant sebab engine dalam block atau heater sana atau piping semua ada air lagi. Selalu tambah coolant sampai penuh so cukup. Okey. Coolant ah. Ingatlah auto puy ah. Okey, manual is the best ah. So tak boleh tahan. Semalam lagi tengok Tokyo Drift. Sekarang kita sembang dulu. Kasih dia air penuh. Okey, kasih dia running. Okey, kasih running. Ini cuma step untuk kasih drain itu minyak itu coolant lama. Okey, pentingnya step dekat belakang lagi ya. Tolong saya share sikit ah. Iswara. Okey, lagi Lawrence Tau tanya. Dia suruh buat flush. Okey, kalau suruh buat tak payahlah, bos. Jangan bajet duit. Sekarang duit bukan senang untung. Kalau nak kasih belanja wang, belanja dekat produk yang betul original. Okey, yang betul original. Ajak auto puy ya. Okey, boleh. Eddie Leong, lebih kurang 5 liter. Tapi selalu kita beli 4 liter so cukup. Lepas tu kalau ada budget, nanti saya cakap juga dominator coolant. Okey. Macam ni ya. Dominator coolant. Banyak member tanya saya tentang dominator coolant. Okey. Ini ya, ini coolant dia. Dominator coolant. Ini coolant kalau boleh mesti mau tambah coolant juga. Mau tambah Totachi coolant lagi atau tambah mana satu original brand yang bos pakai. So ada coolant, lepas tu tambah ini setengah saja. Selalu kereta pakai setengah botol so cukup. Ini beli boleh pakai dua kereta. Ini untuk kasih sejuk. Masa sejuk engine cepat kasih warm up. Okey, macam orang ah mesti mau warm up dulu baru jogging ah. Kalau tidak nanti mesti jam ah. Ini untuk cepat warm up itu engine. Lagi dia lagi sejuk. Itu coolant lagi sejuk. Engine punya temperature lagi sejuk. Okey. Aja F30 macam mana buat? Tak ada drain plug ah. Ada meh, semua kereta ada drain plug tapi memang susah cari sebab F30 semua ada cover bawah. Mau buka cover, bukan senang. Bukan senang. Itu kasih workshop buat lah bos. Itu kasih workshop buat. Nanti saya punya coolant sudah sampai. Itu G12 Plus untuk hybrid dengan Continental Car. Saya kasih ajar. Ingat lah, kalau kereta bosku G12 atau G13, kalau boleh jangan campur air lagi. Itu penting ah. Terus kasih full coolant. Terus kasih full coolant. Ini Rose. Swap ah. Okey. Boleh. Sekarang saya sini tak ada Continental Car. Kalau ada saya boleh ajar. Tapi Continental Car selalu mau buka cover, bawa cover. So lebih kurang lah. Air mesti penuh. Lepas tu air lama so keluar. Ingat mesti mau kasih buka heater ah. Itu penting juga sebab selalu heater punya hose bocor sebab tak pernah kasih buat flushing. Heater sana punya coolant memang so lama punya coolant. Okey, kalau boleh mesti mau kasih buat buka heater. Okey, heater itu penting juga.
Okey, sekarang dia turun. Okey. Bang, kau ni saya ya. Mana? Lepas tu air sudah boleh tutup lah. Ini flushing sudah cukup. Tuan-tuan saya. Okey. Ini pipe cabut. Okey. Lepas tu off engine. Okey. Saya kasih tunjuk lah. Kenapa saya tak nak dekat atas kasih pasang buka itu drain plug lah. Nanti saya tunjuk. Sebab drain plug dia dekat tengah. Dia langsung tak ada, tak ada tempat kasih turun tangan. Mau turun boleh lah, bukan susah lah. Sini boleh turun. Memang boleh turun juga. Tengok ini suap panas ni lah. Jaga, ini panas. Kalau member yang tak pernah sendiri buat DIY coolant, kasih tukar, buat flushing, tunggu sejuk sikit. Okey, sekarang saya buka live, saya boleh tahan panas. Saya kasih terus, kasih ikat. Okey, ini boleh drain plug, ikat balik. Okey, sini bawah. Ya, kaitan lah. Okey, mari saya tengok dulu lah. Okey, ini drain plug. Okey, drain plug. Sekarang dia dekat bawah ni. Sendiri sentuh, boleh sentuh, dapat sentuh lah. Itu lubang, cari lubang ah. Ini saya pandai lah, cari lubang saya pandai. Lepas tu ikat. Ikat balik saya. Boleh nampak saya punya tangan lah, dekat ikat. Ada lubang, ikat, cari lubang ah. Mesti mau pandai ah. Okey, ini semua lelaki mesti pandai ni, cari lubang. Okey, lubang so. Jangan kasih over tighten ah. Dia so, tak boleh pusing, so cukup. Okey, janji dia. So tak boleh pusing, so cukup. Okey. Sekarang pentingnya barang ah. Itu step mesti mau ikat. Lepas tu tak payah over tighten sampai dia sudah henti, sudah cukup. Okey. Kalau boleh, saya cakap lagi satu kali ah. Kalau boleh, kereta yang sudah lebih 100,000 tak pernah tukar fan motor, kasih tukar dulu. Fan motor sini. Ini fan motor. Okey, selalu fan motor ini dia boleh rosak. Lebih kurang dengan lifetime 100,000. 100,000 kasih tukar fan motor. Nampak ini fan motor. Itu kipas. Kipasnya motor kasih tukar. Lepas tu kalau boleh ini radiator cap mesti mau tukar juga. Okey, ini radiator cap dia ada rubber, dia ada valve. Kalau boleh tukar dalam 100,000 kasih tukar. Jangan save ini duit ya. Ini kalau dia tak ada lock betul-betul nanti ditebang mesti overheat ni ya. Mesti overheat. Okey, mari. Cari lubang ah. Okey. Cari lubang boleh cari saya lah. Okey, tapi kereta mau mali lah. Kereta mau mali. Amoy jangan mali ya. Kereta mali cukup. Okey. Sekarang kasih tambah coolant. Okey, kalau boleh saya ajar lagi satu step. Cari, kalau boleh cari satu kain yang bersih, yang betul tak ada air, kasih lap dulu. Confirm itu heater itu drain plug tak ada bocor lagi. Kasih lap dulu, lap bersih dulu. Jangan kasih ada air. Okey, lap bersih. Nanti soal tambah coolant boleh cek tengok ada bocor tak ada bocor. Itu penting ah. Kalau boleh mesti mau cek dulu ah. Kasih lap bersih, tak ada air lagi. 100% tak ada air, nanti tuang coolant. Kalau tak ada air keluar, memang dia tak ada bocor. Okey, kalau dia sudah ada air, mesti ada bocor ah. Itu penting ah. Okey, cari lubang ah. Okey. Sekarang tolong share, tak cukup lagi, tak sampai 100 share. Okey, tolong saya share semua group. Kalau boleh sendiri DIY dekat rumah, apa tools pun tak payah. Janji tangan mau pandai, cari lubang. Okey, itu saja. Okey, itu saja. Baru masuk ah. Okey, dia pandai ah. Ayah baru masuk ah. Okey, tak apa, boleh tengok balik saya live. Tadi penting memang barang, nanti last saya lagi cakap satu kali. Kalau mau buka itu drain plug, satu, tangan kalau boleh kecil sikit lah. Lepas tu senang cari lubang. Siapa yang tahu cari lubang, mesti boleh buka itu drain plug. Okey, sudah mali. Paling pandai cari lubang lah. Okey, just now baru tukar radiator cap. Ya, yeah, okey. Lepas tu, kalau boleh, semua kereta, kalau Japanese car, pakai yang ready mix lah. Tak payah pening. Okey, tong sampai dia penuh so settle lah. Okey, tak payah ingat mau tambah berapa air. Kalau beli yang belum ready mix, full coolant, kalau Japanese car, Korea car, 50% coolant, 50% distilled water, yang paling baik lah. Okey. Ini hari mau cari apa lubang. Okey. Hari ini cari coolant tangki punya drain plug. Okey. Sebab dekat bawah memang susah. Dekat bawah memang susah. Kalau
boleh buat semasa sejuk, kereta sejuk. Jangan buat semasa kereta panas ah. Nanti sini bocor, sini panas, sana panas ah. Okey. Lepas tu sudah buka drain plug, kasih cucuk air, lepas tu buka heater, kasih start engine. Okey, kasih start engine running lebih kurang 10 minit. Kasih dia punya air lama, coolant lama semua keluar. Kalau yang sudah jadi teruk itu panggil apa? Sensiu dia apa ya? Karat lah. Kalau yang betul karat lah, kalau boleh jangan buat lah. Kalau boleh kasih cuci tangki dulu lah. Apa coolant masuk mesti mati lah. Saya cakap dulu. Kalau nampak bosku punya kereta sudah karat semua, jangan bazir duit lagi, kasih buat coolant dulu. Kasih cuci tangki dulu. Itu yang penting lah. Nanti saya cakap kenapa lah. Okay, sekarang kita kasih tong habis. Okay, ini semua original lah. Belum buka lagi lah. Dia ada seal. Ini Japan. Kalau nampak kualiti, ini kita panggil kualiti. Ada seal. Okey, ini penting. Tengok. Totachi dia banyak pandai. Dia kasi ini lagi. Okey. Kalau nampak coolant tak tahu tiduran ke atau ayam ke apa, brand tak pernah tengok. Dia memang tak ada ini barang lah. Okey. Sini kasi ikat, senang kamu tuang. Tak payah tumpah keluar. Okey. F10 cucuk air kat mana? Okey. F10 dia ada satu sub tank dia. Dia ada satu sub tank. Cucuk dekat sub tank. Dia ada satu tank untuk engine dia, untuk engine dia. Selalu dia dekat sini lah, putih color dia. Semua Continental ada satu sub tank dia. Okey, lagi satu penting ah. Ini memang bos tak boleh nampak air itu penuh lah. Kalau Continental car nampak sub tank itu bulatnya atau perseginya, itu sudah dekat minimum ah. Jangan bazir duit buat coolant lagi. Kasih cek tengok mana satu tempat bocor dulu. Kalau bocor ah, tak ada settle dulu, kasih tong ni coolant ah, bazir duit saya. Okey. Kalau nampak dah sudah jadi minimum level, mesti ada bocor meh. Confirm. Kalau boleh kasih detector pressure test. Kasih cari workshop, kasih pressure test, tengok mana bocor dulu. Ingatlah, kalau bocor meh dekat minimum level, jangan buat coolant flushing. Kalau sudah karat ni pun jangan bazir duit. Okey, kasih settle dulu. Kasih itu karat semua bersih dulu, kasih cuci tangki dulu. Lepas tu kasih kalau bocor air memang kasih settle dulu. Kalau tidak, itu coolant semua bazir duit saya. Sebab coolant ah kasih buang tak boleh pakai balik lagi. Okey, faham ah? Clamp plug mau goreng kau-kau ah. Apa itu clamp plug? Apa itu clamp plug? Okey, sekarang tambah yang sudah ready mix. Tambah sampai penuh so cukup. Okey, sekarang tambah. Ui, ini tak cukup. Mau kasih pusing bawah. Okey, ini senang. Okey, macam ni. Ini Japan ni orang pakai otak sikit lah. Dia design. Okey, senang tuang. Dia ada kasih satu, ini panggil apa? Lotto jam lah. Oh, tuan jangan sambut cik lah. Inggun. Okey, Lotto jam okey, jauh jam lah. Okey. Kasih tuang sampai penuh. Ini ready mix ah, ready mix. Cakap senang bukan senang, cakap susah memang susah. Okey. Tapi boleh buat lah. Janji boleh cari lubang, so boleh buat sendiri. Ingat buat dekat kereta yang jangan panas. Okey, sejuk, masa sejuk lah, senang sikit. Okey, colong lah. Okey, betul, colong. Dia design pandai lah. Dia senang kasih pegang, lepas tu dia ada colong, senang kasih tuang. Okey. Funnel itu English. Okey. Kasih tengok ni baru 2 liter ah, tak ada cukup lagi ah. 2 liter tak ada cukup. Lebih kurang 3 lah kalau tak salah saya, sebab engine block ada air lagi. Okey, buang sana sampai habis. Okey. Okey, kenapa? Okey, tengok dia sudah cukup. 2 liter dia sudah penuh. Tengok ni sudah penuh. Okey, kenapa dia penuh ah? Sebab ah. Tengok sini. Ini pipe air, dalam semua air lagi, main nampak? Dia ada air lagi. Semua pipe ada air lagi. Kalau boleh dekat rumah sendiri buat, jangan kasi cabut ini pipe lah. Nanti pecah sini, pecah sana, nanti tak datang, tak ada rosak, datang rosak. Okey. Kalau boleh macam ni safe sikit. Selalu beli 2 liter punya coolant, sudah cukup lah, sudah cukup. Okey. Okey ya, thank you. Kasih star, thank you. Eddie Ong. Okey. Lepas tu, ini ingat lah. Sekarang itu pentingnya, jangan tengok sampai sini suara keluar. Pentingnya barang saya belum cakap lagi ya. Sebab engine ada thermostat. Okey, engine itu ada thermostat. Kasih dia mesti nanti thermostat suara buka. Kita macam mana pasti itu thermostat buka? Banyak senang. Itu kipas jalan, okey.
dia sudah itu termostat suruh buka. Kalau termostat suruh buka, mesti mau tunggu sampai termostat buka. Kalau boleh esok pagi, okey, baru cek itu air. Dia mesti jadi turun sikit dah, baru tambah coolant lagi. Lagi tambah. Selalu orang mistake, okey. Sudah penuh, tutup, baru jalan. Sebab enjin dalam dia ada udara. Okey, mesti mau buat breathing. Dia mesti mau tunggu termostat suap panas buka, kasih air masuk lagi, coolant semua masuk dalam enjin. Lepas tu baru cun dia. Okey, baru 100% lah. Ingatlah esok baru kasih check air paling cun. Okey. Kalau tak boleh tahan, mau cepat settle, kalau boleh angkat kain yang ada air, kasih tahan sebab ada pressure nanti panas dan ini dah tembak. Kalau boleh jangan buat nanti saya ajarlah. Jangan terus kasih buka ni cap sebab nanti banyak panas dah tembak keluar. Okey. Tua sahaja lah. Okey, ini Totachi coolant dari Japan. 2 liter 45. Okey, 45. Kenapa saya tak mau tambah habis lah? Sebab nanti saya nak kasih dominator coolant. Okey, ini untuk kasih upgrade itu coolant lah. Kasih cold start, engine cepat warm up. Okey, engine cepat warm up. Itu yang satu penting. Nombor 2, dia lagi low temperature. Okey, sini tengok. Lower engine temperature up to 25 Fahrenheit, lebih kurang 13 Celsius lah. Okey. Yang penting dia warm up cepat. Nanti saya nak tambah ini, tambah setengah so cukup. Okey. Ini saya simpan. Okey. Lepas tu ingat ini cap mesti mau pasang balik, pasang betul-betul ah. Banyak orang lupa pasang ini ah. Kalau ini tak pasang, kasih running highway mesti overheat, engine mesti overheat lah. Engine mesti overheat. Okey, sekarang saya kasih ajar macam mana tengok itu thermostat sudah buka. Okey. Tengok ini kipas ah. Ini kipas ah. Ini kipas kalau boleh dalam kereta jangan buka aircon. Baru boleh 100% itu kipas, masa kipas jalan itu thermostat sudah buka. Jangan buka aircon. Jangan buka aircon. Sekarang saya ajar. Ini dia tuan dia. Okey. Lepas tu kita sembang dulu. Okey. Totachi coolant RM 2 liter green RM 45. Okey, lepas tu dominator coolant boost. Okey. 89. Lepas tu dominator coolant itu boost 89. Itu pakai setengah botol untuk satu kereta sudah cukup ya. Itu untuk upgrade. Kalau ada budget, pilih lagi tambah 89. Nanti saya kasih free gift. Okey, sekarang kasih masuk dulu. Helper kasih masuk dulu. Okey. Okey. Nanti saya kasih reply soalan lah sekejap ah. Okey. Lepas tu ingat aircon kasih tutup dulu. Tu heater so boleh kasih off. Heater kasih off. Aircon off. Lepas tu start engine. Okey, start engine. Ini saya main menu, mau kasih clutch ni macam tap arm ni, mau tekan clutch baru boleh start ni. Okey. Ini yang saya minat Yaris GR. Okey. Lagi semalam saya tengok Tokyo Drift, lagi tak boleh tahan. Lagi tak boleh tahan. Okey, saya kasih reply Stanley Liu ni. Okey, kalau boleh mesti mau tambah coolant juga. Sebab saya takut engine dulu tak langsung tak ada coolant. Sebab saya tak boleh pasti semua kereta langsung tak ada coolant. Lepas tu saya lagi takut dengan satu barang. Kalau kereta sudah karat, itu yang paling penting untuk coolant. Mesti mau tambah coolant. Kalau boleh semua tambah coolant lah. Beli Totachi dalam mahal. Lepas tu confirm Japan, confirm original. Kalau boleh kasih tambah coolant. Make sure semua member tak ada salah step. Saya takut nanti ada member dengan kereta langsung tak ada coolant ya. Atau ada kereta yang lagi teruk ni so semua karat. Mesti mau coolant dulu. Ingatlah, kereta yang sudah karat, okey. Kereta yang sudah karat mesti mau kasih cuci tangki dulu atau guna coolant flushing, kasih running dulu, kasih dia karat semua bersih dulu. Kalau tidak, apa coolant kasih tuang masuk mesti oksidasi ni, mesti jadi coklat lagi. Okey. Okey ah, thank you ah. Saya faham ah sebab saya memang takut nanti ada kereta yang langsung tak ada coolant. Atau ada kereta yang tak langsung tak ada suara teruknya. Okey. Tolong share banyak sikit. Okey, siapa yang kasih star banyak thank you, banyak thank you. Okey. Okey, thank you, thank you siapa yang kasih star. Lepas tu ingat mau confirm
thermostat buka, jangan buka aircon. Okey, sebab buka aircon, ada kereta dia link dengan aircon compressor. Kalau compressor jalan, kipas terus jalan ya. Okey, macam ni baru boleh 100% tengok dia punya coolant temperature lebih kurang 90 degree. Ada kereta punya thermostat dekat 78. Sebab tengok Toyota langsung tak ada temperature punya. Tapi nampak temperature punya. Nampak temperature keluar sudah overheat punya. Okey. Tunggu sampai kipas buka. Okey. Itu yang 100% thermostat sudah buka, besok air sudah masuk. Okey. Apa tak faham boleh tanya lagi. Okey, boleh tanya lagi. Sui Chuan Ye apa? Abang bukan, itu panggil abang air, abang air. Abang air. Itu klaim plug mau gorek kau-kau itu apa barang ah? Itu apa barang ah? Itu apa barang? Ini. Saya tunggu kamu reply. Like saya kasih tanya dulu. Ini apa barang? Saya tak faham. Klaim plug mau goreng kau-kau apa itu semua itu? Hah? Semua itu. Apa maksud itu ah? Klaim plug mau gorek kau-kau. Okey. Saya kasih tengok sekarang coolant itu fan motor belum jalan lagi nah. 100% belum jalan sebab engine sejuk lagi. Kalau boleh kasih rev sikit. Okey, rev sikit. Lebih kurang 2000 RPM. Okey, kasih dia temperature cepat sikit. Tak payah nanti bini popel-popel oh. Kenapa buat satu kereta buat satu jam ah. Okey, kasih cepat sikit, kasih air panas. Okey, kasih rev 2000. Rev 2000. Okey. Saya tengok berapa share dulu. Bos, tak boleh bos. Set baru satu ratus lebih tak cukup bos. Tolong share banyak sikit. Ini penting untuk semua member. Kenapa bocor sini, bocor sana. Okey. Okey, saya tengok dulu lah. Berapa share? Tak boleh lah bos. 107 share tak cukup, tak cukup. Okey. Saya punya suara blok. Tak boleh share lagi. Okey, tolong saya share. Okey. Sekarang kita rev 2000. Kita tunggu sampai kipas jalan. Okey. 2000 RPM, 2000. Okey. Sekarang kita tengok. Okey, sekarang kita tengok. Okey, mari. Itu kereta start lah, tak payah off ah. Start saja. Oh, yo. Okey, tengok kipas. Tengok kipas tak ada jalan lagi dah. Kipas tak ada jalan, maksud thermostat belum buka. Mesti mau tunggu sampai kipas jalan. Air baru masuk 100% coolant. Lepas tu kalau boleh esok pagi baru esok pagi baru kasih tambah air. Kalau siapa yang sudah membuat bisnes atau yang sudah mau racing, okey. So, lepas kipas jalan, kasih tunggu lebih kurang 10 minit. Guna kain yang ada air, kasih buka cap sebab cap itu mesti ada pressure sebab panas. Kalau boleh tunggu lebih kurang 15 minit lah atau setengah jam baru tambah air. Kasih tambah air baru 100% punya air itu coolant flushing. Okey, sekarang saya kasih promotion ah. Sekarang kasih promotion. Itu penting ah, jangan terus buka nanti masih tembak ya. Nanti panas saya tak tahu ah. Okey. Ini coolant siapa pun boleh buat. Apa tu semua tak payah. Okey. Cakap senang, apa tu tak payah. Kalau Continental selalu mau buka bottom cover, itu mesti mau buka cover. Okey. Lepas tu hari ni beli Totachi coolant 2 liter, okey, beli 2 liter untuk satu kereta. Kalau tambah lagi satu Dominator, okey, ini 89, ini 45. Okey, saya akan kasih baru yang mari. Okey, ini 45. Ini 45, 2 liter ready mix. Lepas tu ini 89. Okey, kalau beli ini dua sekali, kalau kereta ada dua, satu rumah ada dua kereta, beli dua tong, lepas tu beli ini satu. So cukup ya. 100% cukup. Kereta letak color 2 hari boleh. Kita charge parking fee saja. Charge parking fee. Lepas tu siapa yang kasih beli 2 satu set macam ini, kita free lagi satu wiper. Ini wiper sampai ini stok habis saja. Okey. Lebih kurang 20 set lah, mungkin 20 set atau 30 set saja. Okey. Kalau beli dua-dua macam ni 89 + 45. Okey. Kalau beli 2 1 3 4 tambah satu, kita free satu. Okey, ini free. Free sampai habis saja. Okey, kalau Totachi coolant macam ni, 45 tambah satu untuk 2 liter. Okey, kalau cuma nak Dominator, rumah lagi ada coolant atau baru tukar coolant, mau beli Dominator, kasih cepat warm up, macam ni tulis. 89 tambah satu saja. Okey, saya kalau boleh beli lebih 160, kita kasih postage. Free postage.
那西马西马东马西马叫什么？西马话啊？西马，哎，东南西北讲讲白话，西马啊？聊啦，西尼喵浪，西马西马西马包邮，西马叫什么 ？OK， 西马 ，OK， 等一下，西马是什么啊？喂，知道吗？西马叫什么？聊啦。西马啊，诶，巴达马来西亚，巴达啦 ，OK， 1 巴达马来西亚 kita free purchase， purchase 160 atau belanja 160 kita free postage， 巴达马来西亚 kita free postage，OK， 来 tengok balik， West Malaysia， West Malaysia itu English， English，OK，、okay. West Malaysia， OK， sama saya， OK， siapa yang nak apa itu panggil 2 tambah 1 apa itu 2 tambah 1 maksud ini 1 set lah ok 1 set macam ini tekan eh berapa duit lagi lah saya selalu lupa oh. Kalau macam macam ini 1 set ok 1 3 4 tambah 1 macam ini baru betul ok 1 3 tambah 1 ok macam ini baru panggil ini kita punya harga lah 1 3 4 kuda barat lah ok kuda barat saya ingat mesti lebih kurang mau tunggu lebih kurang 10 minit baru kipas jalan termostat baru buka. Okey. Sama saya Alex tu boleh beli totachi cooler saya 45 tambah 1. Okey. Okey. Tengok kipas belum jalan lagi meh. Kita suruh sembang kuatlah tapi kipas tak jalan lagi meh. Mesti mau tunggu kipas jalan lah. Kalau tidak kipas tak jalan, nanti coolant taklah betul, nanti overheat susah. Okey. Nanti overheat susah. Kasih kipas jalan dulu. Okay, 1 3 4 tambah 1. Thank you, thank you, thank you, thank you. Semenanjung Malaysia, iyalah, mana lah cakap Malaysia Barat ni. Semenanjung Malaysia. Okay, belanja 160 ke atas kita free postage. Okay, kalau boleh sekarang memang semua orang untung duit, memang susah cari rezeki susah. Belanja dekat produk yang betul quality, produk yang betul original. Okay, atau so nampak bocor macam ni. Okay, saya kasih cakap. Okey, saya kasi agak keluar. Kalau suara nampak macam ini bocor, nampak ini coolant punya air suara keluar, air coolant lama suara keluar, jangan beli coolant lagi. Kasi settle bocor dulu. Kalau tidak tambah coolant, dia bocor juga. Bazir duit saya. Okey, jangan bazir duit ya. Ini coolant bocor. Lepas tu, kalau boleh, saya pun tak ada pasti mana satu original. Tapi Koyo Radiator, saya yang boleh, saya dealer. Siapa yang suka nampak bocor nak beli radiator ok macam ni ok Koyo ok Koyo radiator kalau suka nampak bocor nak beli Koyo radiator kasih saya chassis number ok paling cun ni lah chassis number saya kasih quotation ok nanti WhatsApp lah boleh boleh nanti WhatsApp ok kalau siapa yang nak totachi coolant saja 45 tambah 1 ok 45 tambah 1 lepas tu semua kereta punya radiator memang tak sama harga saya tak boleh buka live kasih satu harga sebab semua kereta langsung tak sama harga siapa yang nak radiator yang sudah start bocor yang nak tukar radiator Koyo 100% original ok jangan beli China punya kalau China ni banyak cepat dia boleh rosak ok dia banyak cepat dia bukan pecah dia banyak cepat bocor air dia bukan terus pecah bocor dia tak boleh tahan panas sampai dia sudah liu cuai eh cuai cuai abang air abang air abang air liu cuai yang jang ni ingat hui liu cuai yang jang ok saya sini ada abang masin ada sini abang air dekat live ok kuda barat lah ok saya tengok ada campur air ke coolant. Okey. Totachi sudah ready mix. Jangan campur air lagi. Okey, jangan campur air lagi. Kalau bosku sudah dulu sudah beli yang cuma coolant, okey, cuma coolant. Continental kereta tambah 5% air saja. Jangan tambah lebih ah. Okey, kalau Japanese car selalu 50% coolant, 50% distilled water. Okey. Kalau boleh pilih yang ready mix senang tambah sampai dia penuh so cukup settle okey mengalir keluar okey alir keluar mengalir keluar okey abang ayah pandai yo liu cu lah
Okay, selalu kalau beli radiator dari China, dia tak boleh tahan panas atau CC yang tinggi, dia boleh mengalir keluar itu air masa panas, pressure tinggi. Okay, pressure tinggi. Mesti mau tunggu radiator, tunggu itu fan motor, itu kipas jalan, baru off engine lah, baru tambah air lah, okay, atau tambah dominator coolant lah, okay. Dominator coolant last, baru tambah. Okay, mengalir keluar, betul. Thank you. Okay. Tengok dia suruh jalan lah. Okay, siapa yang nak koyo radiator, kasih macam ni. Atau sudah nampak bocor, nak koyo radiator, kasih koyo radiator, tambah satu saja. Okay. 刚等20分钟 对啊没有那么快啊一个人帮我这边踩一下是吧 OK 现在sudah satu budak atau sudah bini OK atau sudah kanak-kanak tapi kasih masuk P dulu lah kasih tekan sampai tekan 2000 RPM tengok kipas jalan lah OK sekarang kita sembang dulu jangan terpaiwa ya mau masuk berapa liter coolant lah ok selalu kereta yang betul-betul lah lebih kurang 4 liter tapi selalu kita tak boleh 100% kasih flushing keluar itu engine block sana punya air atau piping punya air atau heater pipe punya air memang tak boleh 100% jangan campur air lagi terus pilih macam ni yang ready mix senang sikit tak payah pening nak tambah berapa ok kalau sudah beli yang belum ready mix tak payah tambah coolant, tak payah tambah air terus kasih coolant sebab engine dalam mesti ada air engine atau heater plug atau piping semua mesti ada air ok Wolf rating of VVTi the power of VVTi the power of VVTi ok VVTi power lagi manual is the best ok manual is the best lepas tu itu auto pui ya. Memang saya suka manual. Lepas tu BRZ, dulu saya suka BRZ, tapi sekarang saya suka Yaris GR. Lagi semalam saya tengok Tokyo punya Open Ceremony, lagi tengok Olympic dekat Tokyo. Lepas tu lagi tengok Tokyo Drift, tak boleh tahan. Sekarang tak boleh tahan. Guna angin compressor spray boleh keluar habis. Bukan semua orang ada angin compressor, bos. Hari ni saya cakap punya beli sendiri dekat rumah DIY. Okay. Kalau guna angin tiup pun tak boleh 100% sebab engine block sana mesti ada air ok lagi satu heater plug sekarang kereta baru yang modern teknologi tinggi teknologi canggih dia punya heater pipe semua suara jalan motor punya. Kalau tak ada activate itu heater plug langsung tak ada jalan mesti dekat dalam lagi itu air atau lama punya coolant dekat dalam lagi mesti mau kasih activate ok mesti mau kasih activate ok, kasih bot on turbo 0.3 tak lah pui ok, tak payah lah ini cuma untuk company use suar jalan lah belum lagi kipas belum jalan lagi ok ingat lah mesti rev sampai kipas jalan off aircon mesti off kalau aircon buka kipas terus jalan sampai kipas suar jalan tunggu sejuk sikit lebih kurang 15 minit guna kain yang basah masih buka baru tambah balance punya coolant atau tambah dominator boost ok lepas tu last satu kali promotion beli macam ni dua sekali berapa kan saya cakap berapa macam ni 143 lah ya 134 ok siapa yang nak beli macam ni satu set 134 tambah 1 ok 134 tambah 1 下 tunnel 几时可以出货 ok Ivin come tanya bila boleh kasih post Monday sebab transport cut off time dekat pukul 3 saja pukul 3 Monday saya kasih send out ok Monday Isnin kasih hantar beli satu cukup satu kereta ke ok selalu kalau tak ada guna angin tiup ok lebih kurang 2 liter suar cukup ya lebih kurang lah ok kalau nak kasih cepat warm up engine lagi engine temperature kurang kasih pilih dominator ok dominator coolant ok dia tengok so buka belum jalan lagi ok 怎样还钱啊 ok
Nanti saya punya helper mesti kasih messenger kamu, messenger boss. Lepas tu boss baru ikut company punya bank account lah. Ini company punya bank account lah. Color Care PLT. Ok. Lepas tu public bank. Ini saya bank account. Satu account saya. Satu account saya. Ok. 刚才卖手机啊, 我没有买那盖亚咯, 是刚刚 business 买那盖, 羡慕嫉妒恨, 帮我翻译一下, 羡慕嫉妒恨, 羡慕嫉妒恨, 羡慕, OK, OK, 鸡巴烧焦烂, 啊, 你鸡巴烧焦烂啊, 没希望中国鸡巴烧焦烂啊, OK, 中国鸡巴烧焦烂, 知道, OK, off, OK. Mesti mau tunggu kipas jalan. Masuk engine sudah cukup panas. Off ya. Engine sudah cukup panas. Lepas tu termostat sudah buka, engine sudah panas. Mesti kasih dia cool down lebih kurang 15 minit. Tapi sekarang kita buka live, saya guna saya punya tangan yang boleh tahan panas, nanti kasih buka cap. Kalau boleh jangan macam ni lah. Sebab saya buka live, takkan tu tunggu sini 15 minit baru tunggu saya buka cap. OK. Nanti saya kasih sejuk sikit. Saya baru kasih tambah balance punya dominator coolant. Ok, ni balance punya, sini. Tambah, sini. Ok. Sianmu jiduhen, 我会 了. Melvin. Sianmu jiduhen. Ok, ni, cuba fang ni. Ok. Dengki cemburu benci. Sianmu jiduhen. Dengki cemburu benci. Ok. Tengok lah, Melvin jual satu handphone lah. Mesti lebih ribu-ribu punya. Saya buat satu. Buat saya join satu bulan lah, baru 45 saya cakap sampai mau mati oh sekarang, satu jam sudah lebih saya cakap live. Ok, you join satu coolant berapa liter boss? Ok, ini 2 liter punya, 2 liter Totachi coolant 2 liter 2 liter 2 liter pack, ok 45. Kalau cuma nak Totachi coolant 45. Kalau ada budget nak jaga kereta kasi cepat warm up masa cold start, lepas tu engine lagi sejuk, boleh pilih Amsoil USA. Ini untuk boost, kasih upgrade. Lepas tu engine coolant, engine punya temperature boleh turun lagi 25 Fahrenheit atau lebih kurang 13 Celsius lah. Ok, ini untuk racing, untuk kasih maintenance, kasih jaga. Ok, kasih jaga engine. Ok, 2 liter 45. Ok, envy jealous tulan. Hey, sini Malay channel, kita cakap benci. Eh, semua cemburu. Lagi satu apa? Dengki, cemburu, benci. Melvin jual satu phone 1,000 lebih. Saya jual satu coolant 45. Cakap sampai mati. Cakap sampai. Kasih support sikit lah. Kalau boleh, sudahlah coolant. Dapat belajar. Tolong saya share sikit. Okey, tolong saya share. Okey. Nanti saya tengok. Okey. 以后. Ok, Lauren Toh jangan boleh bawa BMW. Mesti dia banyak kaya, bos. Melvin banyak kaya. Lai liao, lai liao. Ok, sekarang saya kasih tambah dominator coolant. Selalu dominator coolant lebih kurang pakai satu kereta, pakai setengah sudah cukup. Tak payah pakai satu motor. Setengah sudah cukup sebab dia ikut dia punya step. Ok, that's all. Tapi senanglah saya cakap kasih pakai setengah cukup. Setengah cukup. Tengok, sama juga turn up the heat, run off 15 minit. Mesti mau turun sampai thermostat tinggi. Termostat sudah buka, temperature sudah cukup, termostat buka, baru kasih tambah. Ok, sekarang saya kasih buka cap dulu. Ini panas tu, tengok saya dah basah ni. Oh, pilih yang basah. Kalau boleh jangan secepat mungkin buka, ini mesti panas, ada pressure. Sekarang saya buka live, saya mau cepat, saya kasih buka macam ni. Ok, jangan lah, jangan lah. Don't try this at home lah, don't try this at home. Ok, fly, terbang lah. Mesti terbang ni sebab ada pressure. Ok, sekarang saya kasih buka. Kalau boleh dekat rumah, tunggu setengah jam atau 15 minit baru buka itu cap. Lepas termostat buka atau kipas sudah jalan. Ok, sekarang saya kasih buka. Ok, guna kipas lah. Weh, dia jangan lari banyak jauh lah weh. Tak nak tembak lah. Ok, ok, jangan saya suruh buka. Kasih diri pressure dulu. Kasih angin, kasih pressure buka dulu. Ok. Oh, miau lah. Hei lah ya. Boleh. Boleh pressure lah. Ok, tengok. Tadi sudah penuh, tapi lepas termostat sudah buka, dia air mesti turunnya. Baru tambah dominator coolant atau yang balance, kasi tambah habis. Yang betul-betul punya coolant flushing, kalau boleh esok pagi.
lari cantik. Esok pagi mesti mau ingatlah, esok pagi lepas tukar coolant, esok pagi kasih cek tengok air ada kurang ah. Air kurang kasih tambah coolant lagi. Okey, sekarang kita kasih buka tengok ini USA punya. Okey. Lepas tu dia ada seal. Tengok dia punya seal ada tak ada bodoh punya. USA punya orang ah, dia banyak kualiti lah. Dia kasih senang kasih cabut. Okey, dia macam ni. So boleh buka. Tak payah cucuk susah-susah. Dia ini panggil kualiti lah. Ini panggil kualiti. Okey. Lepas tu kasih tambah dominator ke coolant. Okey. Kasih tambah setengah cukup. Okey. Okey. Ini kalau boleh esok pagi sebab sekarang panas lagi, dia belum turun lagi. Kasih dia masa sikit turun. Tambah, ingat tambah setengah suar cukup ah. Tambah setengah suar cukup. Okey. Kasih tunggu sekejap. Dia mesti turunnya. Sebab sekarang panas lagi. Okey, kasih tunggu sekejap. Kalau boleh esok pagi. Sebab saya takut nanti member lupa. Esok pagi baru tambah dominator coolant. Macam ni baru betul punya prosedur. Okey. Sebab dia mesti tunggu dia sejuk, dia baru turun. Itu air semua turun. Okey. Oh, tadi saya tak ada ikut lah. Tadi saya buka live cepat mah. Tengok sini. Oh, ini panas lah. Ini pun panasnya. Okey. Okey, ini macam... Oh, tadi salah tempat. Okey, macam ni. Oh, macam ni suara cun mah. Okey, tadi terbalik mah. Okey. Siapa yang you punya cameraman pandai ya? Tak ada terbang lah. Ini baru first time engine naik 90 degree. Tak ada panasnya. Tak ada panasnya. Okey. Kalau boleh jangan, don't try this at home lah. Okey. Don't try this at home. Kalau boleh esok pagi atau lepas tengah jam baru buka, baru tambah balance punya coolant atau tambah dominator coolant boost. Okey. Jangan cepat-cepat kasih buka nanti tembak. Lagi satu penting ah. Siapa yang saya kasih ni ya. Tadi mungkin yang baru masuk kasih buka drain plug. Kalau boleh jangan tidur bawa kereta. Jangan tidur bawa kereta. Lepas tu buka itu drain plug. Mulut mesti mau tutup ah. Kalau tidak nanti buka nanti cooler kasih tembak, minum cooler lah. Sebab dulu kita buat internship masa saya muda. Internship dulu ada satu pergi internship dekat mana satu service ada, saya tak mau cakap. Dia first time kasih buka drain plug. Okey, memang lecture ada aja macam nak kasih buka drain plug. Dia buka itu engine oil drain plug, lepas tu dia buka mulut, dia tengok betul-betul, aim betul-betul, lepas tu buka semua mandi. Lepas tu tong dekat belakang, tong dekat belakang. Kalau boleh jangan buka mulut lah, jangan buka mulut. Dekat atas cari lubang kasih buka drain plug sudah cukup. Atau dekat bawah sikit susah sikit lah, kasih tidur bawah, kasih tangan buka macam ni. Jangan itu kepala bermasuk dalam kereta. Okey. Hey, you the drain plug one gasket. Okey. Kalau selalu engine oil, dia ada yang ada washer. Okey. Kalau yang ada washer, kasih tukar lah. Kasih tukar. Okey. Sebab ini radiator ni lah. Dia jalan O-ring ni lah. Sana. Okey. Dia jalan O-ring ni lah. Tengok ini. Ini drain plug. Okey, kasih buka. Tapi mulut jangan dekat depan lah. Nanti dia tembak lah. Okey. Lepas tu, ini semua dia ada O-ring lah. Okey, dia ada O-ring lah. Kalau O-ring sudah nipis atau kemek, kasih tukar lah. Okey. Tapi selalu mesti okey lah. Ini drain plug. Jangan, kalau boleh, jangan buka lower hose. Sebab kalau buka lower hose, nanti dia suara rapuh. Nanti ini patah, mau tukar tangki lagi. Banyak susah. Okey. Okey. Okey, saya cakap lah kenapa tak payah tukar gasket lah. Sebab bukan semua workshop ada itu washer. Semua washer itu semua kereta tak sama size. Memang bukan senang lah. Memang bukan senang. Kalau boleh kasih tukar lah. Kalau nampak washer sudah kemek, kasih tukar. Okey. Lepas tu kalau siapa yang dapat belajar, kasih share sikit. Okey. Tolong share. Okey. Lepas tu siapa yang nak beli, kasih tambah 45 tambah 1. Atau nak dominator coolant, tak pernah try lagi, boleh tambah 89 tambah 1. Kalau beli satu set, macam ini satu set, saya lagi free satu. Ini untuk wiper tank ni, kasih bersih ni. Ini dia punya shampoo. Okey, saya kasih free. 1, 3, 4 tambah 1. Hui, saya punya viewers lah. 250 boleh naik ni tau. Jangan main-main no. Jangan main-main no. Okey. Ini viewers, kita sudah, memang saya tak ada tune, tapi viewers, memang tahan lasak. Okey, memang tahan lasak. Coolant dia dry ice ada dry ya. Okey. Kalau Melvin, kasih upgrade intercooler dulu. Kasih upgrade gearbox cooler dulu.
kasih upgrade engine cooler dulu, cat cool punya Taiwan. Lepas tu ice tube, itu dry ice ah, kasih tembak dekat itu intercooler. Okey, kasih lagi sejuk, kasih lagi sejuk. Okey, jangan tunggu lagi. Sekarang saya pergi angkat kereta. Okey. Saya tahu hari ini kamu punya bisnes banyak baik. Okey, saya pergi angkat kereta. Semua cooler kasih upgrade. Okey, semua cooler kasih upgrade. Brand tak sama boleh campur pakai ya. Okey. Kalau brand sudah dulu sudah pakai brand yang lain, cari balik lah, cari balik lah. Sebab color tak sama kan? Color tak sama. Kalau boleh jangan campur. Okey, kalau boleh jangan campur. Tapi Dominator coolant memang boleh campur semua punya coolant. Okey, sebab ini untuk boost, untuk upgrade. Kasih dia lagi sejuk. Lepas tu dia lagi cepat warm up. Itu Dominator coolant. Okey ya. Kalau boleh jangan campur lah, tapi Dominator coolant boleh. Okey, untuk semua sesuai untuk semua punya coolant. Okey. Lepas tu tunggu tengok dia turun lagi ah. Okey. Oh, tengok dia punya air lagi turun. Lepas tu saya cakap, kenapa saya cakap kalau boleh esok pagi, sebab dia nanti mesti turun, kasi pressure kurang dia mesti turun lagi lah. Kalau boleh esok baru tambah lah, sebab sekarang saya buka live, saya kasi cepat sikit. Okey, tambah sampai dia penuh sudah cukup. Okey, tengok dia boleh tambah lagi lah. Okey, nanti dia lagi turun lah, sebab ini memang tangki lah, dia mesti mau masak, kasi running semua engine, semua coolant, kasi masak sikit. Kalau boleh esok pagi baru tambah Dominator coolant. Lebih kurang setengah so cukup. So tengok lagi tinggal sikit lah, lagi tinggal sikit. Okey, esok. Lepas tu saya main live sampai sini. Ingat siapa yang buka drain plug, yang cari, yang pandai cari lubangnya dulu. Pandai cari lubang, kasih buka drain plug. Jangan mulut buka, nanti masuk mulut mati ya. Okey, saya main live sampai sini. Lepas flush boleh tukar. Oh. Kalau sudah flushing, okey, macam tadi saya ajar, kasih buka drain plug, kasih cucuk paip air, kasih start kereta sampai dia lama minyak coolant semua keluar, sampai air sudah jadi jernih, boleh tukar. Mana satu brand bos suka boleh tukar. Okey, PJT Erling ini. Okey, ini jangan nampak ini number plate lah, jangan kasih test ah, ini boleh naik 200 ni ah. Boleh naik 200 ni ah, jangan main-main lah. Okey, sebab ini saya sudah upgrade semua bar semua lah, lepas tu absorber semua so upgrade dah. Okey, ini angkat, pernah angkat 5-6 biji gearbox ya. 5-6 biji gearbox lah, boleh naik 200 lagi ya. Sebab gearbox banyak banyak berat. Kadang-kadang saya guna BIOS pergi angkat gearbox. Okey, tapi saya tak ada duit beli ini handle. Siapa boleh sponsor sikit lah. Sekarang saya guna wiper kasi tahan. Tak ada duit beli itu handle. Pokoknya handle tak ada duit beli. Okey. Waiting what? Semua sudah habis kerja mah. Lepas tu tengok bos buat itu monkey. Tunggu bos buat itu monyet. Okey. Lepas tu saya main live sampai sini. Tolong saya share. Okey, thank you.